oh positif banget kalau positif buat internet. Kita nyasar tinggal buka Google Map. Yo. Kita bingung di kota orang, tinggal cari orang yang berasal di kota tersebut. Itu aja sih gunanya internet. Ya. Kalau menurut saya sih lebih baik ya. Menyatakan positif tuh bisa apa ya, memberitahu kita tentang apa aja di internet. Semua tuh ada di internet. Kalau lebih baik sih, kebetulan lebih banyak yang lebih baiknya. Ada sih sisi buruknya juga ada. Gitu. Kalau handphone tidak begitu, karena ya hanya saya gunakan untuk komunikasi aja. Kalau internet pun terpisah di laptop gitu. Dan saya tidak pernah menggunakan internet di HP. Jadi kalau untuk internet ya, karena informasi kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat di internet itu. Bahkan sekarang saya keuntungannya saya jarang beli karya-karya sastra itu di toko-toko yang harganya mahal ya. Sekarang di internet udah bisa di-download. Belum begitu banyak membawa perubahan. Ya, belum begitu banyak. Ya pasti sangat baik karena kerjaan online. Jadi ya nomor satu akses internet dan handphone untuk komunikasi lebih gampang, mudah, efisien. Lebih maju gitu. Untuk sekarang belum, karena saya belum menguasai. Iya. Ya, sangat sangat baik karena terus terang saya adalah pekerja online yang juga terkoneksi dengan internasional. Dan saya pikir ya berkembangnya zaman bakal tidak ada lagi offline, kita starting di online. Iya, ada sisi baiknya dan sisi buruknya sih. Kalau sisi baiknya kita bisa mendapatkan informasi-informasi dan saling bertukar pikiran juga. Kalau buruknya tuh kadang dengan internet kita jadi jam istirahatnya berkurang. Lebih baik. Lebih buruk mana, Mbak? Iya. Iya, lebih baik. Ada baiknya, ada buruknya sih. Baiknya kenal sama teman-teman makin banyak. Terus kalau buruknya sering beli pulsa. Ya mungkin HP lebih mempermudahkan pekerjaan aja. Bisa saja bersifat lebih baik dan bisa saja bersifat lebih buruk. Lebih baik ketika kita bisa memaintain penggunaan itu. Lebih buruk ketika kita ketergantungan dengan benda itu, ketika kita bisa chatting yang terlalu berlebihan, kita akan menimbulkan efek yang sangat lebih buruk. Biasa saja, Mas. Di sisi lain, mengubah hidup saya lebih baik, karena saya bisa handphone, apalagi ketika saya memakai smartphone, saya langsung bisa menerima email. Tapi di sisi lain juga buruk karena saya jadi lebih rumi dan untuk berkehidupan sosial sedikit kurang. Baik buruk sih. Enggak ada ngaruh dalam hidup saya. Ada lebih baik, ada lebih buruk. Lebih baiknya itu tadi untuk masalah akses berkomunikasi untuk masalah penjualan produk atau publikasi produk atau karya itu lebih efisien. Kemudian untuk publikasi aku misalnya mau bikin pameran itu juga lebih efisien. Kalau untuk buruknya itu menjadi lebih penyendiri. Lebih malas. Baik. Handphone pun nggak punya, apalagi. Lebih baik, kadang ya buruk dikit. Menjadi lebih baik. Lebih baik kalau pakai handphone, bisa bicara sama lain. Anak sih jauh ya juga bisa dihubungi, gitu. Handphone ya cuman pegangan biasa aja. Untuk Bapak menjadi lebih baik atau buruk? Ya biasa-biasa aja, cuman mengikuti zaman itu loh. Ya merubah, ya ada yang ya lebih baik lah pastinya.
karena untuk memperlancar komunikasi.